Halo, selamat sore. Welcome back to My TV channel. Saya sekarang lagi di kawasan Kuningan City, Jakarta Selatan. Halo Mbak, Mbak yang cantik. Hai. Halo, dan Mbak siapa namanya Mbak? Angel. Ini yang baju pink? Luna. Luna. Kalau? Angel. Angel, oke. Okay. Mbak, kalau boleh tahu itu kerja di mana sih Mbak? Di Jakarta. Oh, di Jakarta Selatan, Jaksel. Jaksel. Anak Jaksel ya? Cewek kue. Ini kerja di? Aksa Mandiri. Oh, Aksa Mandiri. Yes. Oh iya, Aksa Mandiri. Berarti asuransi? Iya. Yeah. Yeah. Masa asuransi, Pak? Boleh? Boleh dipertimbangkan. Ya. Mbak, kalau boleh tahu, ini mbaknya itu bagian apa? Ini di bagian marketing. Oh, bagian marketing. Oh. Di call center-nya. Call center-nya. Mbak, kalau boleh tahu itu berapa gajinya, Mbak? Oh, berarti ini call center-nya? Iya. Oh, head office? Back office dong. Enggak, maksudnya ini kan kantor pusatnya kan? Iya. Wah, gila. Ini Anda tuh yang tangani kan, tangani ada keluhan macam-macam ya? Lebih ya, kan? Menawarkan sih. Oh, itu lebih menawarkan. Iya, okay. Beda call center debit ya. Oh, iya. Gaji berapa, Mbak? 4,6 gaji pokok. Gaji pokok, terus apa lagi yang didapat? Komisi tak terhingga. Komisi, ya komisi sama ya award atau reward. Yang kedua komisi. Itu kalau yang komisi itu kita harus apa gitu? Misalnya target lah. Targetnya harus harus saya telepon ada berapa gitu ya? Ya. Ya jadi kayak kita bisa deal sama berapa nasabah gitu, nanti kalau udah deal sama berapa nasabah nanti ada perhitungannya, ada komisinya kalau nasabahnya bisa ikut join sama kita. Jadi kalau marketing itu kan nggak mandang gaji mas, komisi harus bisa. Benar, karena saya juga tuh pernah jadi marketing, jadi properti saya. Oh. Kalau satu rumah itu bisa 10 juta. Nah, cuman kita kan nggak segitu juga. Iya. Itu kalau ada yang 10 juta. Kalau sebulan itu berapa Mbak? Misalnya komisi. Ya komisinya? Dia ikut gaji 2 digitan lah. Oh. 2 digit. Iya. Oh, gitu ya. Itu ya. Aja biaya hidup. Numpang lewat. Itu kan tuh yang komisi. Kalau yang ketiga? Paling reward kayak misalnya kita kalau misalnya di luar negeri ya. Di luar negeri. Terus yeah. Kalau misalnya biasanya tuh kalau closing dalam sebulan berapa nasabah atau misalnya bisa dapat sampai berapa juta gitu, nanti ada tambahannya biayanya lagi atau bonus-bonus lagi. Oke. Okay. Luar kota ya. Iya, terus setiap tahun sih ya paling ya itu kalau ada acara luar negeri juga ya. Kalau acara award atau reward setiap tahunnya itu kan biasanya kalau di marketing kan juga ada gitu yang the best apa penjualan gitu. Iya, kan. betul. Nah, itu biasanya sih acaranya pasti keluar kota. Iya. Kalau kasalin itu udah ya? Reward luar negeri. Luar negeri udah. Setahun dua kali. Dua kali. Oh, mantap ya. Plus minus lah, ada kelebihan kekurangan. Kelihatannya kayak duduk aja tapi freezer tekanan. Iya. Tinggi juga. Iya paling yang lain itu sih. Cuma paling kalau bisa tambahan ya kan cuma pelindungan kesehatan ada juga, nggak cuma dari BPJS tapi dari asuransinya juga sih. Oh, asuransinya sendiri. Perusahaan. Ada ya. Aksa ya. Aksa berarti udah otomatis ya? Iya, kalau misalnya udah lebih dari 3 bulan dapat. Terus dapat. 3 bulan. Ini data tenaga kerja. Fasilitasnya lebih dari BPJS ya masih. Iyalah, kayak tapi Aksa kalau Sabtu masuk. Oh, minusnya itu. Kalau Sabtu masuk? Nah, ini kan Sabtu, Pak. Berarti kalau jam kerja dari Senin setengah hari sih, kalau Sabtu. Oh, kalau Senin sampai Sabtu. Kalau dari Senin sampai Jumat kan, Jumat itu hari jamnya jam dari jam 8 sampai jam 5. Jam 8 sampai jam 5. Iya. Istirahat 1 jam. 1 jam. Iya. Hari Sabtu? Hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 3. Oh, jam 3. Berarti ini udah waktu pulang, sekarang jam 4. Iya. Apa, Mbak? Itu kan yang kelebihannya. Kalau kekurangannya, Pak, dapat tekanan ya? Kasihnya ya, namanya juga marketing ya. Pressure-nya tinggi, kalau nggak achieve target pasti ada aja. Omelnya. Ya, achieve target. Pasti yang ngejar targetnya di situ. Mbak, ini kan dapat gaji segitu ya, 4,6. Itu kalau itu
di rata-rata itu berapa Mbak? Itu kalau ditambah semua ya, gaji semuanya itu kalau beda-beda lah orang-orangnya. Kondisi kan beda-beda dapatnya. Itu kalau sebulan berapa? Misalnya antara aja itu jangan dikasih kepastian. Paling-paling rendah ya gitu. Iya. Paling 5 jutaan lah. Oh, itu 5 jutaan. Itu buat yang kerjanya standar ya. Maksudnya gitu. Kalau misalnya penjualannya biasa aja gitu. Iya, itu kalau yang baru masuk 6 bulan dapat enggak bisa persegitu. Kalau udah tahunan ya di atas 7 dan di atas 8. Oh, udah tahu. Dulunya lebih parah dari situ mas, orang-orangnya di atas 10. Di atas 10. Sekarang kan sebelum pandemi lah, sebelum pandemi itu pasti ada aja yang dapat bisa sampai 20 juta, 30 juta tiap bulan tuh pasti ada. Cuman kan perkara pandemi kemarin ya paling... Makanya dibilang tadi enggak bandeng gapok kalau mau penting. Kita mah enggak bandeng gapok mah. Kalau setelah pandemi kemarin paling ya sekitar ya paling tinggi-tingginya itu sih ya bisa belasan sampai 20 masih ada. Udah aja komplain lah. Dapat 5 juta, 4 juta pun komplain. Enggak, itu kan kalau yang didapatin kan anggap aja itu 6 ya Mbak ya? Iya, kurang lebihnya lah. Mbak Nuna ya? Kita hitung biaya itunya. Itu kan in ya? In kan? Atau income lah ya? Iya. Terus outputnya berapa Mbak? Nah, kalau kita mah kalau keluar mah tergantung pribadinya masing-masing kan. Mulai ini dulu tuh, mulai dari kos-kosan. Enggak ngekos ya? Oh, ngekos. Saya enggak ngekos, saya tinggal di Magelang, Bekasi. Paling jadi ongkos doang. Oh. Berarti ini lagi halan-halan nih ke sini. Nah, kira-kira Mbak berapa Mbak yang pengeluaran dalam sebulan? Pengeluaran primer utama. Misalnya kan kayak aku nih ini enggak bukan tinggal asli di sini. Mulai dari kos-kosan dulu nih, berapa kos-kosan? Apartemen 3 jutaan tapi bagi 2. Bagi 2. Iya. Berarti 1,5 ya. Berarti Anda itu 1,5 lah ya. Untuk ongkos segala macam buatlah 1 bulan gopek karena kan berarti 2 ya. 2 juta. 2 juta. Terus kalau mau hedon-hedon ada gaya hedon, mau versi hemat ada. Versi hedon kalau lagi mau pacar kan. Iya. Kalau tapi bisa nge-keep dalam sebulan itu bisa nge-keep 1,5-2 juta bisa. Oh, keep. Karena kan enggak dari sini aja, harus ada bisnis sampingan. Bisa saving itu 1,5 ya? Oh, bukan, maksudnya bisnis sampingan bisa kayak aku kan sekarang perawat. Iya. Nyuntik gitu-gitu. Iya. Dari kantor aja pusing. Oh iya. Kalau mereka komisi. Berarti 2 juta ya? Kalau sama makan berapa Mbak? Kalau untuk makan juta. 1 juta berarti 3. Sini ya? Enggak tahu. 3. Kalau di jalan potong ya. Untuk kosmetiknya berapa? Skincare, produk paling gopek. Gopek jadi udah 3,5. Jadi apa lagi? 4 dong, Pak. Tadi kan ini. Yang untuk makan mana cukup 1,7. Udahlah. Sekali nongkrong. Hitungannya 4 lah ya, udah 4. Terus apa lagi itu? Udah 4 ya. Gaji anggap 5 berarti Anda bisa nabung 1 ya? 1,5. 1,5 ya. Itulah kehidupan di Jakarta ya. Sebenarnya kita lihat 5,5 sekian kalau kita di daerah itu mah udah paling gede. Iya, udah ya. Jadi capsek itu. Udah Sumatera iya. Karena kan supervisor. PNS aja itu cuma 2 jutaan Nuna pertama masuk. Iya, udah banyak duit kita kalau orang kan ngejar PNS atau BUMN ini karena sertifikasi lah apa. Tahu enggak Mbak itu gaji PNS itu di mana? Itu di daerah. Enggak. Itu. Sama semua kan kalau misalnya baru masuk golongan ini. Enggak. Yang di Jakarta berapa? Berapa? Enggak. 2 jutaan. Hah? 2 jutaan. Berapa? 2 jutaan. Enggak, dia tuh UMR. Sama Pak, kalau PNS itu sama Pak. Oh, sama ya? Tergantung daerah. Oh, iya. Cuman saya banyak soalnya. Iya. Jadi makanya sayang nih mereka lolos nih di Jakarta, tapi dengan gaji 2 sekian itu harus ngikutin gaya hidup aja berapa kan? Kos-kosan aja berapa itu dia. Tapi tunjangan dia tuh naik. Nah, iya tunjangan bulan 6 dapat apa itu berumah tangga. Iya. Anak ini tuh banyak yang dikejar itu begitu gitu. Anak 2. Iya, yang ditanggung sama negara. Iya, anak 2 ya, gitu. Tunjangannya tuh naik makanya jadi memang ada plus minus. Apa CPNS aja tuh tahun 2018 ya itu udah terima 8 juta tiap bulan CPNS lah. Iya masih ini belum yang diupacara ini tuh karena ada yang upacaranya lagi iya karena tunjangannya dikasih tunai. Nah begitu masuk PNS dan enak belum lagi sertifikasi bilang kalau dia mau gadekan di bank ini mau jantar banyak utang kasihan kan guys itu Pak nggak akan bisa kaya tapi sejahtera sejahtera dalam arti ya setiap bulannya ada even kayak bokap gue meninggal pun ya masih ada gajinya gitu itu dia sejahteranya kalau usaha kan kaya nih tapi belum tentu sejahtera naik turun kan kalau usaha tuh gitu jadi memang harus ada yang melengkapin untuk suami istri itu ada yang untuk sejahteraan nih ada untuk yang kaya nih gitu jadi satu ada yang usaha ada yang ini ya. Gitu
Mbak, dan itu kan gajinya pasti gitu. Mbak, itu kan tugas sama Mbak Angel sama Mbak Nuna apa tadi? Marketing. Marketing. Oh, telemarketing. Dari telepon. Jadi kan biasa marketing sana sini kan, door-to-door atau face to face. Tapi ini itu di dalam kantor. Aja. Dalam kantor. Itu berarti nomornya itu udah dari database kantor ya? Udah mandiri ya, Mandiri. Oh, udah dari Mandiri ya? Iya. Oh, gitu. Kan Bapak buka rekening atau apa ada KTP ya? Iya, benar. Karena saya udah pernah ditelepon. Bukan resmi di bawah naungan OJK. Benar. Ikut Bapak kemarin ditelepon. Udah. Preminya murah kok. Enggak bisa lagi kami telepon kalau farm dulu ya bisa di. Kok tahu kalau saya itu punya tabungan banyak di Mandiri? Tahu lah, Pak. Kan ada tim data yang gini. Ada. Jadi kalau data itu sudah disegmentasi dulu sama tim manajemen Bank Mandirinya. Iya. Mana yang kompeten, mana yang mana yang mempunyai untuk diajak ikut asuransi gitu. Yang dihandle. Kayaknya benar itu sebenarnya Pak, enak itu selagi masa muda memang kerja di kantor nih, kantor. Tapi nanti kalau bisa di atas usia 30 atau 35 tahun, usaha. Dan selalu udah ada nyari modal dulu nih. Yeah. Karena kan mau berkeluarga, apalagi cewek nih. Yeah. Untuk quality time atau apa sama keluarga kan kasihan ya tuh anak. Iya. Yeah. Diasuh dengan kasih sayang apa gitu. Ya, karena kan zaman sekarang udah beda, kalau zaman dulu ya dibilang cewek itu harus ini. Yeah. Percuma sekolah tinggi, nanti ujung-ujungnya dapur ini. Itu kan yang kolot ya yang begitu. Benar. Sekarang ini. Padahal mah sambil usaha bisa. Iya. Tapi kalau ngandarin suami aja kan ya. Tapi gak hidup di Jakarta susah lah. Gak kalo hidupnya kita, dia tahu sendiri tergantung lah. Sih sebenarnya tergantung sama individunya yang hedon ya pasti kalo sampai pinjol lah itu dia yang bahaya. Iya, kalau misalnya cuman itu karena gaya kan, misalnya kalau kita kerja cuma buat gaya hidup ya nggak akan cukup. Betul. Tapi kalau misalnya tapi bisa aja sih. Iya, jangan gaji UMR gaya hidup kayak DPR. Iya. Kata-kata orang yang di marketing juga kadang hidup bukan karena emang karena pengen gaya hidupnya aja sih. Maksudnya kerja di situ bukan karena gaya hidup tapi emang karena kebutuhan juga. Iya. Jadi kalau misalnya udah terbiasa dengan gaya hidup yang terlalu hedon gak akan sanggup juga di marketing. Oh lah ya sebenarnya bilang sebulan sekali atau berapa kali tuh ngasih reward atau apa cuma jangan semua cara dihalalkan gitu loh. Nipu orang lain. Dari atas sampai bawah brandy tuh. Mbak Nuna, Mbak Angel, thank you very much atas waktunya. Semoga sukses selalu ya. Terima kasih Pak, sehat terus ya Pak. Oke, siap.